pemirsa, salah satu yang biasa dipersiapkan menjelang hari raya adalah baju baru. Nah, untuk para perempuan, lebaran tahun ini sedang tren baju shimmer, alias baju yang punya efek glossy atau berkilauan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita. Saya Zulfikar Nagi pamit, dan berikut informasinya untuk Anda. Lebaran tahun ini kembali mengeluarkan tren yang gak kalah kece dari tahun sebelumnya. Yaps, baju shimmer atau baju dengan efek glossy atau mengkilap belakangan viral dan jadi incaran. Nyari yang viral aja kan lagi-lagi viral bahan shimmer gitu. Kenapa sih nyarinya ini selain viral mungkin apalagi gitu alasannya? Kayaknya enak tuh dipakai gitu, bahannya adem gitu. Toko baju di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kini ramai-ramai menjual baju dengan kain metallic shining dengan ragam warna. Seperti pink, hijau, coklat, dan yang jadi favorit ada warna biru denim. Siapa sangka, salah satu toko mengaku dalam seminggu bisa menjual 1.000 potong baju. Kita seminggu bisa 1.000. Lebih, iya. Bisa 1.000, bisa. Sekarang stoknya tinggal berapa nih? Tinggal 100 juga nggak ada, tinggal berapa puluh sekarang. Harga baju shimmer dibanderol mulai dari Rp80.000 hingga Rp200.000 tergantung warna dan model. Wah, saya tahu nih kenapa bahan shimmer ini nih jelang lebaran jadi primadona banget, laku di mana-mana. Karena baju ini bahannya adem banget sehingga kita nggak kegerahan, nggak kepanasan. Terus juga ini warnanya cantik banget, berkilau-kilau, menyala bangku. Dari Jakarta, Nadira Ilham Elias melaporkan.